Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys ya. Dan di video kali ini kita akan bahas sebuah jersey guys ya. Jersey di PES 2021 Mobile tanpa patch yang katanya mirip dengan tim nasional Indonesia guys ya. Dan seperti biasanya, bagi teman-teman yang baru di sini, bantu like, share, dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Dan komen juga guys ya, jersey dari tim mana saja yang keren-keren, yang mantap-mantap lah guys ya, tanpa patch tentunya. Dan langsung saja kita ke videonya. Oke, untuk mengganti jersey seperti biasanya kita ke ekstra dulu guys ya, karena di ekstra inilah kita dapat mengganti jersey nantinya. Oke, di ekstra ini kita tinggal pergi ke informasi pengguna seperti biasanya. Oke, udah ada 50 pertemanan baru guys ya. Nanti kita akan konfirmasi guys. Oke, langsung saja kita ke informasi pengguna ini. Oke, setelah teman-teman semua klik di informasi pengguna, tinggal pergi ke info tim ya guys ya. Dimana di sini kita bisa mengganti nama tim, Sorland, stadion juga, dan kota asal juga. Dan di sini kita tinggal pergi ke tim dasar ini guys. Nah, di tim dasar ini kita pergi ke seri A guys ya. Bukan seri A, ke seri BKT atau lebih tepatnya seri B nih guys ya. Kalau di Indonesia itu Liga 2 nya kayak tinggal klik seri BKT. Di sini ada beberapa tim guys ya. Ada Parma juga, Brescia, Regina, Ascoli, Ternana. Lalu ada juga tim yang sekarang dimiliki pengusaha Indonesia guys ya, yaitu Como atau Como guys. Kayak untuk timnya itu adalah Perugia guys ya. Jadi teman-teman semua tinggal klik Perugia, selesai. Karena tadi udah kita pilih juga. Oke, kembali. Kembali dulu guys. Sekarang kita lihat penampakan jersinya itu seperti apa guys ya. Oke, kita lihat. Kita klik aja Perugia. Dan untuk logo timnya itu agak mirip dengan Garuda guys ya. Untuk ini gambar elang atau Garuda guys ya. Warna didominasi warna merah sih guys. Oke, kita lihat untuk pengaturan seragamnya. Nah, inilah dia jersey dari Perugia yang katanya mirip timnas Indonesia guys ya. Dari segi warna mirip guys ya. Untuk jersey home-nya itu yang mirip, kalau untuk jersey away-nya kan Indonesia warna hijau guys ya. Jadi yang mirip itu adalah jersey home-nya dengan dominan merah yang mirip timnas Indonesia guys. Jadi bisa dikatakan lumayan mirip lah guys ya. Jadi bagaimana bentuknya di lapangan kita lihat guys. Oke, let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di lapangan hijau. Oke, untuk penampakan dari gameplaynya agak sedikit mirip guys ya untuk warnanya. Dan berikutnya ini untuk selebrasinya guys ya. Mirip sih, cuman agak sedikit ada gangguan di dada pemain yang warna putih-putih itu guys ya. Jika warna putih tersebut tidak ada, kemungkinan besarnya sangat mirip sih guys untuk tim nasional Indonesia. Oke, ini selebrasi kedua, lumayan lah guys ya. Untuk detail warna merah dan putihnya mirip, dan kaosnya juga, kaos kaki gitu guys ya. Kaos kaki tepuk. Sepatunya juga sih lumayan mirip guys ya. Jadi buat teman semua yang ingin mencari jersey warna merah atau kits warna merah di PES 2021 Mobile tanpa patch, bisalah menggunakan tim Perugia ini guys ya, karena mirip sih. Oke, mungkin itulah video kita yang cukup singkat ini. Bagi teman-teman yang baru di sini, bantu like, share, dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Dan sampai jumpa lagi di next video guys. Terima kasih.